Ya, ini dalam rangka antisipasi kita karena Tangsel kembali masuk zona merah, makanya kita melakukan rapid dan swab bagi yang memerlukan untuk sepegawai pemerintah daerah di gedung ini ya. Targetnya kurang lebih 600 peserta dari 4 dinas, Dispora, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, kemudian Dinas Perumahan dan Permukiman. Itu dulu untuk tahap sekarang ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke dinas yang lainnya. Untuk hari ini ada berapa pegawai, Pak? Hari ini melanjutan kurang lebih 300 targetnya. Kemarin sudah DPMP 3 AKB. Hari ini Dispora dengan kemarin Dinas Pendidikan. Dispora Dindik dengan Perkim hari ini. Artinya Pak, ini dilakukan terhadap seluruh pekerja ya Pak, bukan YSM Pak? Oh iya, seluruh pegawai pemerintah Kota Tangerang Selatan di gedung Pemkot ini. Sampai kapan? Seselesainya aja hari ini, dari kemarin dengan hari ini. Ada rapid test lanjutan Pak? Nanti akan dilanjutkan lagi kepada dinas yang lain yang kita minta untuk dilakukan rapid dan swab. Pak, ini ada kaitannya dengan sebelumnya ada pegawai yang positif COVID ya Pak? Antisipasi untuk semuanya karena kita masuk zona merah gitu ya, jadi antisipasi sebelum keluar kita di lingkungan ASN dulu. Sampai saat ini ada berapa Pak pegawai yang positif Pak? ASN Pak? Yang ASN. Semua yang di rapid ini kurang lebih 600 ya dan targetnya. Kalau ASN yang sudah positif Pak? Yang sudah positif saya belum dapat laporannya berapa. Untuk tapi yang memang ada. Untuk yang reaktif. Belum, saya belum dapat laporannya, tapi kan kita tahu kalau nggak salah di pegawai BPBD juga ada. Ya, ada yang mungkin ada 1-2, saya belum dapat laporannya, nanti akan kita, makanya sebelum menyebar lebih jauh kita lakukan antisipasi seperti ini. Untuk jaga jarak memang ada yang positif di lingkungan kantor Pemkot ya, ada yang positif tidak bisa di Pak. Untuk sementara Pak, apa hasil ini sementara Pak? Untuk sementara Pak, saya masih berlangsung, belum dapat hasilnya sementara ini, tapi saya berharap mudah-mudahan tidak ada yang sampai harus. Kalau di swab mungkin aja ada yang harus isolasi. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalaupun ada ya tetap harus diikuti protokol kesehatan yang protokol COVID-nya ya. Pak, soal jaraknya Pak ini? Jaga jarak. Tadi ya, itu tadi bawa, makanya bawa, saya kuprak-kuprak juga supaya menjaga jarak sebagaimana mestinya. Saya juga selalu bawa pembersih tangan gitu kan, karena udah salaman dengan banyak orang hari ini. Ini antisipasi aja bagaimanapun. Cara kita menekan kembali penyebaran dan masuk ke zona oranye dan kuning ya dengan semua protokol kesehatan kita ikuti lah. Pak, ini berarti untuk Pemkot Tangsel sudah menerapkan WFH kembali ya Pak ya? Iya, kita per PSBB yang perpanjangan ke-10 ini, tanggal berapa ya kemarin saya lupa. Oh itu langsung ya, Pak? Iya, kita tidak seluruhnya WFH, tapi untuk dinas yang melakukan pelayanan itu 50% masuk kantor, 50% lagi di rumah. Untuk yang tidak melakukan pelayanan itu 25% masuk kantornya. Jadi dibagi seperti demikian dalam. Itu semua OPD berarti Pak ya? Semua OPD. Berapa Pak? 38 OPD. Itu semua berarti ya? Semua OPD. Untuk camat mungkin akan dilakukan pengaturan dalam waktu dekat ini. Okay. Jangan lupa subscribe ya.